Can I give you one genius piece of advice? Get fast, let's get fast. The hard way it is. Halo guys, bersama lagi di channel saya Terangkum Film Official. Kali ini saya akan menceritakan seluruh lalu cerita dari film yang berjudul Sonic the Hedgehog. Film ini bercerita tentang seekor landak biru bernama Sonic yang dapat berlari menembus kecepatan suara. Sonic belajar kompleksitas kehidupan di bumi bersama manusia sahabat barunya, yaitu Tom Wachowski. Sonic dan Tom bersatu untuk menghentikan si jahat Dr. Robotnik yang ingin menangkap Sonic dan menggunakan kekuatan istimewanya untuk menguasai dunia. Penasaran dengan ceritanya? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya, guys. Film diawali dengan diperlihatkan Sonic dan Nongklo yang sedang dikejar oleh beberapa penduduk suku Echidnas. Hal itu karena kekuatan supersonik yang dimiliki oleh Sonic yang sudah menjadi incaran bagi para penduduk yang berada di sana. Nongklo lalu memberikan sekantung cincin yang dapat membuat portal ke tempat lain. Nongklo menggunakan satu cincin tersebut untuk mengirim Sonic menuju ke bumi. Itulah awal mula perpisahan Sonic dan satu-satunya keluarga yang ia miliki, yaitu Nongklo. 10 tahun berlalu semenjak kejadian itu, Sonic tinggal seorang diri di bumi, tepatnya di kota Green Hills. Sonic tinggal di sebuah gua dan terus menyembunyikan identitasnya dari semua orang. Saat keluar dari gua, Sonic sering memperhatikan sebuah keluarga yang tinggal tak jauh dari tempat tinggalnya. Keluarga itu terdiri dari seorang sheriff setempat bernama Tom Wachowski dan istrinya bernama Maddie yang merupakan seorang dokter hewan. Ada beberapa penduduk yang juga menyadari keberadaan Sonic dan menyebutnya sebagai hantu biru. Bahkan Tom juga sempat menemukan duri berwarna biru yang berasal dari tubuh Sonic. Pada suatu malam, seperti biasanya, Sonic menghabiskan waktunya dengan bermain sendirian. Entah mengapa, semakin hari, ia semakin merasa kesepian. Ia sangat membutuhkan seorang teman, sehingga ia pun menjadi emosional dan berlari mengitari lapangan. Tanpa disadari, kecepatannya itu menjadi tak terkontrol, dan ia pun mengeluarkan kekuatan supersonik yang sangat besar, sehingga mengakibatkan seluruh kota kehilangan listrik. Setelah kejadian itu, pemerintah Amerika Serikat lantas mengirim seorang ilmuwan bernama Dr. Robotnik untuk menyelidiki kasus tersebut. Dr. Robotnik bersama beberapa anak buahnya dengan kecanggihan alatnya, Robotnik dapat dengan cepat mengetahui penyebab pasti dari kejadian tersebut. Penyelidikan itu berhasil mendapatkan potret jejak kaki mungil yang dicurigai sebagai sumber dari kekuatan dahsyat semalam. Sonic yang melihat situasi yang sudah tidak aman baginya, lantas berlari membawa tas dan sekantong cincin miliknya. Di tempat lain, Tom yang sedang berada di rumahnya mendengar keributan dari luar rumahnya. Ia pun keluar sambil membawa pistol bius. Namun aksinya itu malah dihentikan oleh Tom. Tom begitu terkejut melihat sosok landak biru yang bisa berbicara. Ia pun spontan menembakkan bius ke arah Sonic. Sonic yang terkena bius itu pun seketika pingsan. Sebelum pingsan, Sonic tak sengaja menyebutkan kata San Francisco yang tertulis di baju Sonic, sehingga portal itu pun langsung terhubung menuju San Francisco. Sayangnya sekantong cincin milik Sonic malah terjatuh ke dalam portal, tepatnya di atas sebuah gedung yang terletak di San Francisco.
Sonic yang pisan lantas dibawa ke rumah Tom. Setelah siuman, Sonic langsung meminta perlindungan dari Tom. Terlebih, Tom adalah penyebab Sonic kehilangan sekantong cincin portalnya. Namun sayang, Robotnik tiba di rumah Tom setelah melacak jejak Sonic. Tom lantas segera menyembunyikan Sonic di loteng rumahnya. Dan ia pun bergegas menemui Robotnik yang sudah berada di rumahnya. Robotnik mencoba masuk ke dalam rumah Tom dan menuduhnya telah menyembunyikan alien di dalam rumahnya. Karena tak menemukan apapun, Robotnik kembali mengerahkan alat-alat canggihnya untuk melacak seisi rumah Tom dari segala penjuru. Sonic yang sangat ketakutan akhirnya terpaksa keluar dari persembunyiannya. Hal itu pun memicu Robotnik untuk menerobos masuk ke dalam rumah Tom. Di dalam rumah Tom, Robotnik menemukan bulu langka biru milik Sonic. Robotnik langsung mengancam Tom dan menyuruhnya untuk mengeluarkan alien yang sedang ia sembunyikan. Sonic yang melihat hal itu terpaksa keluar dari persembunyiannya. Ia sangat terkejut setelah melihat Sonic yang berada di hadapannya. Tom pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul Robotnik dan kabur membawa Sonic. Misi Sonic dan Tom setelah kabur adalah mengemudi secepat mungkin menuju San Francisco untuk menemukan cincin portal milik Sonic. Beruntung, Maddie, istri Tom, sekarang juga sedang berada di sana. Di tengah perjalanan, Tom berhenti sejenak untuk menelepon rekannya dan membeli makanan. Namun Sonic yang bandel malah dengan santainya masuk ke dalam bar yang berisi rombongan geng motor yang sedang berpesta. Setelah selesai menelpon, Tom segera menyusul Sonic dan sedikit marahinya. Sonic berkata bahwa ia ingin menulis bucket list belum nanti ia meninggalkan bumi. Ia juga ingin mewujudkan bucket list satu persatu. Tom akhirnya luluh dan akan membantu Sonic untuk mewujudkan bucket listnya satu persatu. Di sana mereka akhirnya bersenang-senang dan menari bersama. Sonic lalu didatangi oleh tiga orang yang merasa bahwa Tom dan Sonic bukanlah bagian dari mereka. Namun siapa sangka Sonic malah menantang mereka dengan sangat angkuh. Hal itu tentu saja memancing amarah mereka bertiga. Keributan pun seketika terjadi. Sonic pun menggunakan kecepatan supersonik miliknya untuk mengerjai semua orang di sana. Dengan begitu, Sonic dan Tom pun berhasil kabur dari tempat itu. Malam itu, Sonic dan Tom akhirnya menginap di sebuah hotel. Saking lelahnya, Sonic langsung tertidur begitu sampai di kamar hotel. Tom pun melihat bucket list sebelumnya yang dibuat oleh Sonic. Tersisa satu keinginan yang belum tercoret, yaitu Sonic sangat ingin memiliki seorang teman. Keesokan harinya, Tom dan Sonic kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan kali ini, mereka dibututi oleh tank milik Robotnik. Tak butuh waktu lama, mereka pun diserang menggunakan teknologi-teknologi canggih buatan Robotnik. Sonic pun tak tinggal diam. Ia menggunakan kekuatan supersoniknya untuk menghancurkan tank itu dalam sekejap. Tak menyerah begitu saja, tank tersebut kembali mengeluarkan mobil yang lebih kecil untuk mengejar Tom dan Sonic. Sonic kembali mengerahkan kecepatannya dan menghancurkan mobil itu. Tak sampai di situ, mobil yang lebih kecil dengan satu roda kembali mengejar mereka. Kali ini, Tom yang menunjukkan kemampuannya dan menghancurkan mobil itu dengan pukulan maut. Belum cukup sampai di situ, drone yang lebih kecil kembali keluar dari mobil terakhir dan drone tersebut mengejar Tom dan Sonic. Benda itu bahkan mampu memotong bagian atas dari mobil Tom. Benda itu ternyata merupakan sebuah bom yang akan segera meledak. Namun bom itu malah melekat di tangan siapapun yang memegangnya. Sampai akhirnya Sonic berhasil memindahkan bom itu dengan menggunakan sebatang kayu.
Namun sayang, benda itu malah meledak saat Sonic masih berada di dekatnya. Sonic pun pingsan seketika. Tom lalu membawa Sonic menemui Maddie yang berada di rumah adiknya. Meski pada awalnya sangat terkejut, namun setelah dijelaskan, Maddie pun segera mengobati Sonic dan bersedia menolongnya. Setelah Sonic kembali pulih, ia mendapatkan hadiah sepatu baru dari keponakan Maddie. Itu menjadi hadiah pertama yang ia dapatkan selama hidupnya. Keesokan harinya, Tom dan Maddie membawa Sonic menuju gedung tempat kantung cincin Sonic terjatuh. Setelah sampai di puncak, Sonic akhirnya berhasil menemukan kantong berisi cincinnya kembali. Sesaat, Sonic sempat sedih karena dirinya yang sebentar lagi akan meninggalkan bumi. Dan ia pun bersiap melemparkan cincinnya. Namun sayangnya, Robotnik lagi dan lagi menghentikan aksi Sonic. Sonic yang panik lantas mendorong Tom dan Maddie untuk melindunginya dari Robotnik. Ia lalu mengirim mereka melalui portal kembali ke Green Hills. Sementara itu di San Francisco terjadi kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi antara Robotnik dan Sonic. Dalam pelariannya, Sonic terus melemparkan cincinnya untuk berpindah-pindah tempat dan menghindari Robotnik. Namun Robotnik masih mampu mengimbangi kecepatannya itu. Sampai pada akhirnya, Sonic pun kembali ke Green Hills dalam keadaan terluka parah karena tembakan yang mengenainya. Tom dan Maddie pun segera menghampiri Sonic. Tom berusaha melawan Robotnik, namun ia malah diserang dan terlempar. Beberapa penduduk Green Hills datang dan membantu mereka. Mereka datang dan membela sheriff yang selama ini telah banyak membantu mereka. Dengan ajaibnya, Sonic terbangun dengan keadaan full power. Ia pun mengerahkan semua kekuatannya untuk menyerang Robotnik dan melindungi orang-orang yang berada di sana. Ia pun bekerja sama dengan Tom mengirim Robotnik menggunakan cincin portal miliknya menuju planet tak berpenghuni. Dan kerjasama itu pun akhirnya berhasil. Seluruh warga Green Hills ikut bahagia dan bersorak atas kemenangan Tom dan Sonic. Film diakhiri dengan kehidupan Sonic yang baru bersama keluarga Tom. Tom bahkan membuatkan tempat tinggal yang nyaman untuk Sonic di loteng rumahnya. Dan mereka pun hidup bersama. Sebelum film berakhir, terlihat cincin portal yang mengeluarkan seekor rubah kuning yang dikenal dengan nama Tails. Tails datang ke bumi untuk mencari keberadaan Sonic. Ada misi apa ya Tails mencari Sonic sampai ke bumi? Semuanya akan terjawab di film Sonic selanjutnya ya. Dan film pun selesai. Oke guys, bagaimana alur cerita film kita kali ini? Kalau ada kritik dan saran atau request sebuah film, silakan komen aja di bawah guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.